Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, sebelum memasuki tahap akhir tuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT, Kejari Mukomuko berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp665 juta dari terdakwa dan para saksi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berhasil mengungkap tindak pidana korupsi penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT tahun anggaran 2019-2021 dengan kerugian negara mencapai Rp1 miliar. Dalam kasus korupsi tersebut, Kejari Mukomuko berhasil menetapkan 5 orang terdakwa dan berhasil mengembalikan kerugian negara ratusan juta lebih. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko, Agung Rahman Malik Hakim menyampaikan, pihaknya menerima pengembalian kerugian negara dari terdakwa selama menjalankan persidangan dan saksi-saksi dalam kasus tersebut. Setiap terdakwa dan saksi mengembalikan kerugian negara dengan jumlah bervariasi, mulai dari jutaan rupiah, puluhan juta, hingga mencapai ratusan juta rupiah ke Kejaksaan Negeri Mukomuko. Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi bantuan pangan non-tunai, ini sudah masuk ke tahap akhir ya, sudah masuk ke tahap penuntutan, jadwalnya itu tanggal 5 Juni nanti, minggu depan. Itu dari total kerugian negara yang sudah dihitung oleh ahli BPKP itu 1 miliar 11 juta sekian. Di tahap sampai akhir menjelang tuntutan, kami sudah berhasil mengembalikan semua kerugian negara itu sekitar 665 juta. Lalu pindah di setengah. Kita fokus tetap pada 5 terdakwa yang sudah kita ajukan ke persidangan. Kita sekarang sedang persiapan untuk tuntutan. Nanti setelah tuntutan pasti ada pembelaan dari para terdakwa ataupun pengacaranya, penasihat hukumnya. Setelah itu baru putusan. Kita lihat nanti dalam putusannya itu seperti apa. Saat ini uang kerugian negara yang dikembalikan para terdakwa dan para saksi masih dititipkan ke rekening kejaksaan. Jika perkara ini nantinya telah inkrah, maka akan disetorkan ke kas negara.